Halo rekan-rekan semua, di video kali ini kantor hukum Suliono SH dan partner sedang melihat lokasi objek tanah milik klien yang posisi tanahnya terkurung. Maksudnya, tanah milik klien ini posisinya berada di bagian dalam dari tanah milik orang lain, sehingga tidak ada akses ke tanah milik klien tersebut. Nah, rekan-rekan, biasanya kantor hukum Suliono SH dan partner sebelum melakukan tindakan atau upaya hukum dalam menjalankan kewajibannya sebagai kuasa hukum, salah satunya seperti apa yang dilakukan dalam video ini, rekan-rekan, yaitu melihat lokasi objek untuk memastikan kebenaran apa yang sudah dinyatakan oleh klien. Oke rekan-rekan, kira-kira ada nggak ya peraturan hukumnya atas tanah yang terkurung tersebut? Dan kalaupun ada, bagaimana ya penyelesaiannya? Jadi rekan-rekan, pada dasarnya permasalahan akses tanah yang terkurung telah diakomodir dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Hal tersebut diatur dalam pasal 667 dan pasal 668 KUH Perdata, rekan-rekan. Dalam pasal 667 KUH Perdata yang berisi pemilik sebidang tanah atau perkarangan yang demikian terjepit letaknya antara tanah-tanah orang lain sehingga ia tak mempunyai pintu keluar ke jalan atau ke parit umum, berhak menuntut kepada pemilik-pemilik perkarangan tetangganya supaya memberikan jalan kepadanya melalui perkarangan milik tetangga itu dengan mengganti-ganti rugi yang seimbang. Sedangkan rekan-rekan, dalam pasal 668 KUH Perdata, jalan keluar itu harus diadakan pada sisi perkarangan atau tanah yang terdekat dengan jalan atau parit umum. Namun, dalam suatu jurusan yang demikian sehingga menimbulkan kerugian yang sekecil-kecilnya bagi pemilik tanah yang dilalui. Jadi, rekan-rekan Fathul Qorib Channel, berdasarkan uraian ketentuan pasal 667 dan pasal 668 tersebut, maka Anda berhak untuk menuntut kepada pemilik tanah tersebut agar memberikan jalan keluar melalui tanah milik dari pemilik tanah tersebut dengan cara memberikan ganti kerugian yang seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh pemberian jalan keluar tersebut, rekan-rekan. Tetapi rekan-rekan, apabila si pemilik tanah memberikan harga penjualan atau ganti kerugian yang sangat tinggi atau tidak wajar dan tidak seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh pemberian jalan keluar tersebut, maka rekan-rekan dapat melakukan suatu upaya hukum melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat. Oke rekan-rekan, demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Terima kasih.